Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Fujianti Utami Putri dikenal sebagai sosok dari adik ipar mendiang Vanessa Angel. Fuji terkadang melontarkan pertanyaan kritis dan menohok. Namun Fuji rupanya memperlihatkan sisi berbeda ketika bertemu Agnes Monica. Fuji justru terkesan malu-malu ketika diajak Agnes untuk main TikTok. Dalam video, Agnes mencoba mengajari Fuji untuk ngedance. Tampak Fuji agak kaku menirukan gerakan Agnes diiringi lagu, Na Na Na. Kamu kenapa gini aja asyik ngelihatnya, kata Fuji saat mencoba meniru gaya Agnes menggerakkan tangan. Aku jadi nggak enak ini. Agnes cuma tertawa ketika dipuji oleh Fuji. Melihat pertemuan Agnes dan Fuji, netter langsung memuji keduanya. Seru juga ya TikToks, ngetawai Fujianti Utami, kata netter. Kue duo ini kompak banget, sama-sama cantik, berprestasi dan yang pasti kalian berdua cerdas, seru netter. Fujianti Utami sempat pula mengunggah momen pertemuannya dengan Agnes via Instagram. Saat itu, Fuji mengaku terkesan dengan obrolan bareng Agnes. Tebak, ini lagi bahas apa? Yang jelas sepanjang ketemuan kita ngakak terus, kata Fuji. Sampai capek ketawa, balas Agnes. Menurut rencana, Agnes akan tampil di channel YouTube Fuji. Dialog antara Agnes dan Fuji ini sudah tak sabar lagi dinantikan fans masing-masing. Sementara itu, Fuji maupun Agnes sama-sama dikenal sebagai publik figur perempuan yang cerdas serta mengilhami anak muda. Terkait hal itu, Fuji sempat mengajak generasi muda untuk aktif dalam mencari solusi di masyarakat. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia, serunya. Mulai tanamkan kepekaan terhadap sesama dan kurangi keegoisan dalam diri. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Fuji merasa sangat bahagia bisa berkolaborasi dengan Agnes Mo, walaupun hanya TikTokan. Fuji dan Agnes saling berbagi cerita tentang pengalamannya masing-masing. Agnes sangat salut dengan kesabaran dan keikhlasan hatinya merawat keponakan tercintanya, yaitu Gala Sky. Karena di usianya yang masih sangat muda, Fuji bisa menghadapi semuanya dengan sabar. Sungguh Fuji adalah wanita yang menginspirasi untuk semua orang. Agnes melihat kepolosan Fuji merasa sangat terenyuh hatinya. Agnes Monica memeluk Fuji dengan erat sambil diiringi gelak ketawa mereka berdua. Fuji dan Agnes akan membuat konten di YouTube Fujian. Beralih dengan keinginan Fuji yang akan fokus dengan tiga hal.
Fujianti Utami pernah mengatakan jika kini hidupnya hanya akan fokus pada tiga hal. Pertama, membahagiakan dan membuat bangga kedua orang tuanya. Kedua, ingin sukses dalam pendidikan dan karir. Dan terakhir yang paling diingat publik adalah selalu ingin membuat keponakan satu-satunya bahagia, galas Kay Andriansyah.